Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Bertemu kembali dalam Semasa 4. Program jualan murah keluarga Malaysia berlangsung di Kedah yang diilhamkan kerajaan menepati keperluan rakyat. Untuk laporan lanjut, kita langsung bersama Rashid Jali. Terima kasih, Rashid. Angkasa Puri. Saya kini berada di Nalia Balkis Enterprise di mana kedai runcit ini turut menawarkan harga yang murah dan berpatutan melalui program jualan murah keluarga Malaysia. Dan beberapa pelanggan di sini turut mendapat bekalan. Dan antaranya, Kak ni, siapa nama Kak? Nofujani. Ya. Jadi apa pendapat Kak mengenai program jualan murah keluarga Malaysia? Dia dapat meringankan beban lah. Kan yang mana yang tak kerja tu kan. Dapat harga pun murah tu berbaloi lah. Maknanya selalu beli barang di sini lah. Ya, selalu beli. Ini peluang terbaik ya? Ya, peluang terbaik lah. Kalau siapa yang kurang pendapatan tu kan. Sangat-sangat boleh lah. Dapatkan barang di sini. Okay, Kak. Terima kasih Kak. Ada lagi. Ini pelanggan saya ni. Nama siapa dek? Nama saya Umar Hidayat Mahmud. Ya. Apa pendapat Hidayat mengenai program jualan murah keluarga Malaysia? Baguslah, dengan sekarang ni barang pun murah. Kalau macam sekarang ni, kami pun bukan senang nak beli benda-benda macam ni. Lagipun benda-benda macam ni mahal. Kami nak beli tu gaji lah. Dengan terima kasih kerajaan Malaysia kerana mengurangkan harga barang dengan jualan murah ni. Barang-barang pun dah tersedia belakang ni. Terima kasih banyak. Kerajaan Malaysia akan mengurangkan harga barang. Terima kasih. Jadi harap maknanya program sebegini perlu diteruskan. Kerana program seperti ini harus diteruskan lah. Dengan menjual barang yang murah kepada kami, rakyat BB40 ini. Terima kasih. Baik, itu tadi antara pelanggan yang saya temui. Jadi kepada anda, penduduk yang tinggal berdekatan di sini, bolehlah mendapatkan barangan yang murah dan berpatutan di kedai runcit ini. Untuk itu, kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Rashid, terima kasih. Lebih 84 juta ringgit nilai rampasan keseluruhan telah berjaya diperolehi hasil penugasan oleh pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara sepanjang Januari lalu sehingga hari ini. Menurut pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, negeri tersebut merekodkan tangkapan paling tinggi melibatkan Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ATIPSOM 2007. Katanya ia merangkumi 63 kes tangkapan tekong dan pendatang asing tanpa izin parti di Kelantan, dan daripada jumlah itu 111 orang tekong dan 1119 parti berjaya ditahan. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media selepas majlis serah tugas kawalan sempadan PGA 8 kepada PGA 9 di markas taktikal PGA Lubuk Setul, Rantau Panjang hari ini. Sedikit perkembangan sukan luar negara. Skuad New Zealand All Blacks sekali lagi menerima tekanan susulan kekalahan kepada pasukan Los Pumas Argentina di tempat sendiri semalam. Meski mendahului perlawanan di babak pertama dengan dua try, kesilapan demi kesilapan yang dilakukan pasukan kendalian Ian Foster di babak kedua telah memberi kelebihan kepada anak buah Michael Chica untuk mendahului dengan beberapa sepakan penalti sempurna dan seterusnya memimpin perlawanan hingga ke wisel penamat. Ketika ditemui media, Ian yang sebelum ini diwar-warkan bakal diganti susulan keputusan yang tidak memberangsangkan, meminta agar peminat untuk terus menyokong pasukan All Blacks yang disifatkan beliau sedang menghadapi saat-saat sukar. Pun begitu, pemerhati sukan berkeras meminta agar perubahan secara besar-besaran dilakukan bagi mengatasi kekalahan demi kekalahan yang dialami juara dunia tiga kali itu. Ia kemenangan kedua Los Pumas ke atas All Blacks selepas kali pertama pada tahun 2020 dalam kejohanan tiga negara di Australia. Sekian Semasa 4. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.